56 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan mencapai lebih dari 70 persen di tahun 2045. Permasalahan akan semakin kompleks, seperti transportasi publik, sampah, dan kawasan kumuh. Pertanyaannya, bagaimana strategi Paslon menyiapkan instrumen fiskal khusus untuk mengatasi masalah tersebut? Waktu Bapak untuk menjawab dua menit kita mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan, terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai, dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai Sekaligus, kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada uh, yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan. Pontianak kasihan Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik Karena apa? Fiskal yang kita sediakan Kirata adilkan di masing-masing perkotaan Terakhir bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi terima kasih saya berikan kesempatan kepada Pak Gibran, Hello. cawapres nomor 2 untuk menanggapi. Waktu anda satu menit, silahkan. Gus Muhaymin, ini agak aneh ya. Pengen bangun kota selevel Jakarta, tapi nggak setuju sama IKN. Tapi ya, monggo lah ya, nggak apa-apa. Yang jelas, untuk permasalahan perkotaan, kita harus menggarap transportasi umumnya. Kita pastikan transportasi umum ini aman, nyaman, terutama bagi kaum disabilitas, lansia, dan anak-anak. Lalu, kita pastikan transportasi umumi ada digitalisasinya. Sekarang kan sudah ada teman bus. Nah ini harus kita replikasi di beberapa kota juga. Lalu untuk mungkin di level-level kota kecil kita pakai skema by and the service sehingga masyarakat bisa mencoba menggunakan transportasi umum secara gratis. Lalu untuk masalah kumuh, nah ini perlu kolaborasi BSPS dari Kementerian PUPR, LH dari Pemda, dan juga CSR dari swasta. Terima kasih. Harap tenang. Waktu. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa? Habis. Cukup. Ya. Selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktu untuk menanggapi satu menit Bapak. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Ya, ya Imin, saya agak kaget juga mau membangun 40 kota selevel Jakarta. Ya, apa itu bisa dilaksanakan lima tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden? Berapa kota dalam lima tahun? Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan. Itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji. Belum ada yang melaksanakan. Nah gitu kan. Lalu saudara 40 luar biasa menurut saya 40 kota selevel Jakarta yang sudah metropolitan seperti itu. Lalu juga pembiayaannya menurut Pak Mohaimin. Kalau nanti kita membentuk 40 kota itu pembiayaannya itu APBN, apa APBD atau perlukah lembaga khusus seperti tadi ditanyakan oleh panelis melalui moderator. Ini perlu dijawab dulu agar semuanya tidak spekulatif. Mohon. Selesai. Baik. Mohon maaf, waktu Anda habis, kami akan kembalikan ke Pak Muhaymin. Mohon tenang. tenang, belum selesai. Pak Muhaymin, waktu Anda untuk menanggapi atas tanggapan dari Pak Gibran dan Pak Mahfud, waktu Anda silakan. Ya, yang saya sampaikan seperti Jakarta itu memiliki standar upaya sampai menuju Jakarta, di mana tentu kota-kota yang potensial cukup disentuh dengan beberapa anggaran yang menumbuh kembangkan. Misalnya Pontianak, satu tahun cuma satu triliun. Bagaimana kalau satu tahun kita bisa investasikan pengembangan kota hingga 3 triliun, 5 triliun. APBN kita cukup. Apalagi kalau seperti yang sampaikan Pak Gibran tadi, melibatkan berbagai cara pembiayaan yang melibatkan baik itu swasta maupun CSR. Jadi apa yang saya sampaikan selevel Jakarta itu target utama. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah infrastruktur yang dibutuhkan dipersiapkan dari potensi yang sudah ada sehingga dalam waktu singkat kota-kota 40 kota itu benar-benar sudah menggunakan potensi yang sudah dimiliki yang ada. Habis